Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa, Dek, yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah, Dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Ya Allah, barusan ibuku telepon. Katanya ibuku sakit di rumah. Aku harus pulang buru-buru ke rumah karena aku sayang sama orang tuaku. Aku hanyalah tinggal ibu satu-satunya. Jadi, aku nggak mau kalau ibuku sakit. Mudah-mudahan ibuku cepat sembuh, ya Allah. Sekarang aku harus pulang dan aku harus lihat ibu. Aku kasihan sama ibu karena tanpa ibu, aku merasa sedih. Udah bapak nggak ada, jangan sampai aku kehilangan seorang ibu. Karena aku sayang banget sama ibu. Ibu, aku harus pulang sekarang. Aku harus pulang. Ya Allah, mudah-mudahan ibuku nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan ibuku cepat sembuh. Amin, ya Allah. Aku sayang banget sama ibu. Aduh. Ya Allah, aku harus cepat-cepat pulang. Aku mau jenguk ibu. Ibu, aduh, ya Allah, Tuhanku. Ibu, assalamualaikum ibu. Ibu, ibu di mana, Bu? Ibu. Ibu, ibu sakit, Bu, ya. Ya udah, Bu, ibu bangun ya. Sekarang aku bawa ibu ke rumah sakit biar ibu cepat sembuh, Bu. Ibu bangun ya, Bu, ya. Aku akan bawa ibu ke rumah sakit. Jangan sampai ibu sakit. Bangun, Bu. Enggak, Nak. Ibu enggak apa-apa kok, Nak. Pesan ibu padamu, Nak. Tolong jaga dirimu baik-baik. Kalau ibu enggak ada lagi di dunia ini, anakku. Ya Allah, ibu. Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Ibu akan sembuh dan ibu pasti akan sembuh, Bu. Aku akan cari obat untuk ibu. Ibu bersabar dulu, Bu, ya. Aku akan pinjam uang sama teman-temanku buat cari obat untuk ibu supaya ibu cepat sembuh. Ibu tenang, Bu, ya. Jangan, Nak. Jangan kamu utang sama temanmu. Enggak, jangan, Nak. Biar ibu di sini, Nak. Ibu enggak apa-apa kok. Enggak, Bu. Aku harus cari obat untuk ibu. Aku pergi dulu, Bu, cari obat. Assalamualaikum, Bu. Ya Allah, Tuhanku. Semoga ibuku sembuh, ya Allah. Aku harus pinjam uang sama siapapun. Sama teman-temanku, aku harus pinjam uang supaya ibuku sembuh dan bisa aku bawa ibu ke rumah sakit. Kalau ibu nggak mau ke rumah sakit, aku akan beli obat untuk ibu. Mudah-mudahan ibuku nggak apa-apa, ya Allah. Aku mohon. Assalamualaikum. 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 Iya, waalaikumsalam. Ada apa sih? Kamu kesini buru-buru amat. Kenapa? Kayaknya ada perlu ya. Ada apa? Coba ngomong sama aku. Siapa tahu bisa aku bantu gitu loh. Dek, boleh nggak aku pinjam uang sama kamu? Karena ibuku lagi sakit di rumah. Ibuku sakit parah. Aku nggak mau kehilangan ibu. Tolonglah aku pinjam uang ya sama kamu. Aku perlu banget ini. Ibuku sakit soalnya. Kalau seandainya ibuku nggak sakit, aku nggak akan pinjam uang sama kamu. Adakah? Subhanallah, Beb. Maafin aku ya. Duit tabunganku semua udah habis. Ayo, kita minta sama teman kita yuk. Siapa tahu dia bisa bantu. Kalau aku belum bisa bantu, Beb. Karena uang kos saja belum kubayar. Ayo, kita cari. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ayo kita minta sama si San yuk. Siapa tahu si San ada uang. Assalamualaikum, San. San, assalamualaikum, assalamualaikum. San. Cepetan turun San, sini, assalamualaikum. San. Ada yang perlu nih. San, cepet, San. Iya, ada apa sih? Kalian ribut banget. Orang lagi main Free Fire, kalian ribut di luar. San, 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 ada apa? Iya, maaf, San. Kalau aku udah ganggu kamu main Free Fire, aku minta maaf ya. Iya. Oh ya, San. Aku kesini cuma mau pinjam uang sama kamu. Boleh nggak aku pinjam uang sama kamu untuk beli obat ibuku? Karena ibuku lagi sakit di rumah. Oh, biasanya kamu gak pernah pinjam uang sama aku. Bahkan aku kasih uang, kamu gak pernah mau. Ini uangnya, aku kasih untukmu. Untuk beli obat ibumu yang sakit. Nih, 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 ambillah nih. Udah aku kasih nih. Makasih banyak, San ya. Kamu emang temanku yang paling baik. Aku gak bisa membalas semua ini. Ya udah yuk, temanin aku beli obat
pintu ibuku. Ya udah sebentar, kalian tunggu di sini aja. Aku ambil mobil dulu. Masa kamu beli obat jalan kaki? Kan jauh, keburu ibumu sakit parah itu. Tunggu aja di situ ya. Beb, kamu sabar ya. Aku doain semoga ibumu cepat sembuh. Dan aku yakin juga ibumu pasti akan sembuh. Kamu sabar ya. Kamu sabar. Jangan lupa berdoa pada Allah dan bermohon pada Allah supaya ibu cepat sembuh. Ya beb ya, kamu sabar. Kamu gak usah nangis dan gak usah bersedih. Itu, mobil sisan udah ada. Kalian aja yang pergi ya, karena mobil itu gak muat. Ayo beb, kita pergi cepat. Ayo, keburu ibumu sakit parah itu. Dek, kami pergi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati tuh. Beb, beb. Iya San, ada apa? Emang ibumu sakit apa sih? Emang parah ya sakit ibumu? Iya San, aku gak tahu juga ibuku sakit apa. Yang jelas, ibuku udah gak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Dan dia merintih kesakitan. Aku sayang banget sama ibuku. Jangan sampai ibuku meninggal. Aku gak mau. Aku sayang ibu. San, cepat San, cepat keburu ibuku sakit banget itu. Ayo San. Sabar. Di sini aja San. Aku parkir mobil dulu. Udah San, di sini aja San. Udah, ibu, ayo San masuk. Ibu, 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 ibu nggak apa-apa kan bu? Ibu bangun bu. Aku udah beli obat tuh ibu. Anakku. Ibu bangun bu. Ibu baik-baik. Ibu bangun. Kalau ibu gak ada lagi di dunia ini. Ibu bangun. Ya. Ibu gak apa-apa kok. Ibu bangun bu. Aku mohon bangun bu. Ibu minum obat dulu bu. Ibu. 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 Sekarang aku gak ada siapa-siapa lagi. Aku udah kehilangan ibu. Dan aku udah kehilangan seorang ayah. Sekarang aku hidup sendiri. Aku gak mau kehilangan ibu. Karena aku benar sayang sama ibu. Beb, kamu sabar ya. Kamu gak boleh bersedih. Dan kamu gak boleh menangis. Aku yakin ibumu pasti akan masuk surga Allah. Dan ibumu pasti udah senang di alam sana. Udah tenang. Kamu gak perlu bersedih. Tiap-tiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Jadi kamu gak perlu khawatir ya. Kita doain sama-sama. Semoga ibumu masuk surga Allah. Ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya deh, makasih banyak ya. Beb, kamu tenang ya. Kamu gak boleh bersedih. Gak boleh kita menangis di saat ada orang meninggal. Beb,
Beb. Ibu. 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 Aku gak mau kehilangan ibu. Aku sayang banget sama ibu. Kenapa ibu meninggalkan aku, Bu? Aku sayang ibu. Ibu. Mengapa nasibku begini yang aku rasa? Dan mengapa dia pergi menghilang tak kemana? Bersujud syukurku hanya pada adikku, ada apa? Kita udah 1 juta subscriber, kakak. Iya, dek. Alhamdulillah ya. Kakak seneng gak, kak? Iya, dek. Kakak seneng banget. Oh, gitu ya, kak. Semoga sukses selalu ya, kak. Amin. Ya Allah, amin.